Oke, teman-teman, jadi soundcard ini V8 yang rusak IC audionya ya. Jadi saya lepas di sini, posisinya di sini. Bila dihidupkan hanya sebentar saja. Habis itu langsung panas dan tidak mengeluarkan suara. Jadi IC-nya saya lepas karena tidak ada penggantinya. Jadi saya mengambilkan dari kabel ini, dari kapasitor ini ya. Terus saya sambungkan langsung ke sini. Ke sini audio jack-nya sini. Ke sini. Terus yang satunya di sini. Ke sini. Ke sini ya. Di tempat sini juga bisa, di sini juga bisa, cuman suaranya kurang keras ya, kurang nyaring. Dan di sini juga bisa, cuman nggak nyaring. Jadi teman-teman jika mengalami kerusakan seperti ini, langsung saja dikasih kabel jumper seperti ini dua. Terus teman-teman cari aja di mana yang pasnya sambil dengar musik gitu. Pakai headset dari sini langsung dicari-cari ke sini. Mana yang nyaringnya kita cari ya ke sini. Jadi sekarang sudah normal. Hanya saja yang ini headset tidak kita gunakan lagi ya, karena suaranya dengung berdering gitu saat kita colokin ke speaker. Dan volume ini volume master apa ya yang ini monitornya tidak berfungsi lagi, monitor ya, monitor. Nah, jadi kalau yang ini musik. Nah, jadi ini enggak berfungsi lagi karena IC-nya sudah kita lepas. Oke, jadi nanti akan saya coba pakai speaker ini ya, buatan saya sendiri. Ini dari untuk laptop juga. Ini udah lama banget ya. Jadi ini kita akan coba. Ini bluetoothnya sudah terhubung. Kita colokin ke sini ke earphone ya. Earphone ini sudah full. Kita menekan dulu musiknya, kita cari sini. Sini.
Cek satu. Ini echo-nya. Cek satu. Ini treble. Cek. Coba. Cek satu. Cek. Record. Cek. Cek satu. Cek. Cek. Cek satu. Cek. Jadi setelah kita buka IC-nya, cek satu. Jadi ini berfungsi semua. Ini mic, ya, suara mic ataupun MC maksudnya, sorry, suara MC. Cek. Oke, mungkin saja dalam sebentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.